Hi guys, ini ceritanya aku lagi siap-siap. Kita mau pergi beli takjil untuk menu buka puasa hari ini. Aku lagi nungguin suami juga lagi siap-siap. Jadi aku harus ready duluan. Nah, jangan lupa kita juga harus pakai kacamata biar jalan nanti nggak oleng ya guys ya. Oke, siap. Selanjutnya kita ambil sampah untuk dibuang di tempat sampah di trotoar Khatib Sulaiman. Nah, ini kita udah sampai di trotoar nih guys. Jalanan padat merayap. Mungkin banyak yang mau pergi buka bareng kali ya. Kita tungguin dulu deh, baru nyebrang jalan. Suami aku dengan rambut barunya lagi nungguin, ya ampun ekspresinya lagi senyum lagi. Nah, kita lagi nungguin jalanan agak sepi, habis itu baru nyebrang. Nah, ini kita menuju ke warung tempat waktu itu pernah suami aku beli takjil di sana dan enak. Jadi kita mau jalan kaki ke sana. Kita jalan di sepanjang trotoar yang ditumbuhi pohon-pohon indah ini. Kita ikutin aja ya guys, bapak yang di depan. Sebenarnya kita berdua juga nggak tahu sih takjilnya masih ada atau enggak. Soalnya kemarin itu pas beli masih jam 5-an gitu deh. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 5:30. Nah, sekarang kita melewati kantor koperasi unit desa nih. Tapi ini jalannya cukup sepi dan nyaman untuk pejalan kaki. Kita lihat aja, semoga aja masih ada ya guys ya. Jadi kita bisa menikmati menu takjil yang enak seperti kemarin. Ini kali ya. Bukan di sini jalannya. Nanti ada jalan yang satu lagi. Oke, kita ikuti lagi. Jalan terus. Yips, hati-hati becek. Becek karena kemarin itu hujan. Sekarang hampir setiap malam hujan. Nah, ini nih jalan yang benar. Jalan Palangkaraya. Jadi di depan itu nanti ada warung tempat kita pernah beli takjil waktu itu. Dikit lagi deh kayaknya. Tara, ini dia warungnya. Kita lihat dulu, semoga masih ada. Ya ampun, ternyata tinggal segini. Kolaknya tinggal 6 itu. Gak ada es lagi. Kemarin ada es telernya, enak banget. Akhirnya lihat-lihat yang lain deh. Oke, kita balik. Cuma belanja yang lain aja tadi. Ini sebelum nyebrang, baca dulu nih, apa nih. Oke, ini kita nyebrang. Kita mau jedain dulu ya videonya guys, karena takut banget kalau nyebrang sambil video. Oke, ini kita duduk di trotoar Khatib Sulaiman sambil menikmati macet sebelum berbuka puasa. Ini si bapak lagi sibuk gara-gara Facebook lamanya bermasalah. Jadi harus pakai yang baru dan nge-add lagi teman satu-satu. Oke, segitu dulu vlog kita hari ini. Kita mau pulang dulu, mau siap-siap buat berbuka puasa. Oke, bye.